Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Khadijah, wartawan di bawah unit pendidikan sekolah Siam Membangi. Ana Ilhan Adasya Anwari dari unit wartawan. Okey, nama ana Bungku Ahmad Khairuddin bin Bungku Azlan Shah. Nama diberi tanpa dipinta, Umairah Hassanah binti Abdul Aziz. Nama ana Muhammad Hazim Mikran Noah. Nama ana Nur Alia Natasha binti Ahmad. Hari ini bersama dengan saudari Sarah dan juga saudari Ilman, saudari Rifqah dan juga saudari Hafiz. Jadi hari ini ana akan bertanyakan beberapa soalan, iaitu akan didahului dengan soalan yang pertama, iaitu apakah kriteria yang perlu ada dalam diri seorang itu jika ingin memimpin ahli rumah sukan yang ramai ini? Bagi ana, kriteria yang penting untuk jadi seorang ketua adalah confident. Kenapa ana sebut confident? Sebab seorang ketua ni dia adalah role model ataupun contoh teladan. Dia mesti kena sabar, dia mesti pandai bagi arahan lah. Kalau tak, macam mana nak lead ahli-ahli rumah kan? Betul sekali, ketua ni kena tahu semua benda. Cari tahu pasal, lagi-lagi part awal tu lah. Tahu berapa banyak kostum yang tu nak buat, berapa banyak bendera nak buat, berapa banyak props nak buat, apa semua. Terima kasih. Soalan yang kedua, apakah cabaran yang anti lalui semasa memimpin ahli rumah sukan ini? Alhamdulillah, kalau untuk Sumama, tim kita orang sangat kuat bagi Ana. So, cabaran dia mungkin dari segi masa kot. Kita orang kurang masa untuk buat latihan perbarisan. Dan latihan perbarisan kita orang di-lead oleh Kak Fatin. Sangat mantap, Alhamdulillah. Bagi Ana lah, cabaran yang Ana lalui is apa, bila kita nak siapkan props and buat latihan suarakan, perbarisan semua tu, macam mana kita nak siapkan semua tu sebelum hari Temasya Sukan hari Sabtu hari tu? Cabaran yang ditemui, saya rasa communication lah. Sebagai ketua dengan timbalan lain, patutnya ada communication yang baik supaya tak ada miscommunication. So, macam kalau ada perjumpaan ke apa ke, kiranya tak ada clash, tak ada macam kita kat mana pun semua ke, macam tu lah. Soalan yang terakhir untuk antum berdua, apakah perasaan korang bila ada kemungkinan bahawa ini merupakan sukan terakhir bagi korang sebelum melangkahkan kaki ke alam tingkatan ini? Sedih sikit sebab sepanjang sekolah menengah ni pun banyak PKP kan, banyak skip sukan. Jadi total dapat sukan maybe 2 ke 3 tahun macam tu. Jadi bila dah tahu tahun depan dah tak ada lagi, macam kurang lah. Bagi Ana, perasaan Ana sedih lah sebab kemungkinan tahun last. Kalau dapat main lagi tahun depan, semua akan juara lagi lah. Kalau Ana pula, Ana rasa agak sedih sebab sukan ni antara macam event paling besar kan dalam setiap tahun tu. Tapi Ana happy juga sebab Alhamdulillah Ana datangnya pegang sukan. Lepas tu Ana boleh belajar dengan tenang. InsyaAllah straight A+. Ana rasa sedih juga sebab kemungkinan tahun ni tahun last. So, sebab tahun depan pun mungkin nak kena fokus SPM semua tu. Tapi walaupun rasa sedih, tahun ni dapat banyak buat memories yang happy dengan kawan-kawan dan junior semua. Kalau tanya Ana, Ana sedih ke tak? Memang Ana sedih lah sebenarnya. Sebab tahun ni pun Abuza nombor 2. Ana ingat bila Ana pegang ketua ni, sebenarnya Ana ada misi besar tau. Tapi misi Ana tak tercapai pula tahun ni. Ana harap tahun akan datang, Abuza akan gegarkan bumi alamin.